Selamat datang kembali di channel Vinky Dona Marleni. Kita menulis dan membagi. Nah, sekarang kita mau share tentang deteksi tepi. Nah, di sini kita menggunakan NumPy Matplotlib ya. Kemudian kita menggunakan Schematic. Jadi kita import filter, kita menggunakan filter. Kita ambil data, importnya kamera, kemudian kita bandingkan gambarnya. Nah, ini variabel untuk gambar. Nah, di sini kita panggil kamera. Nah, ini kita menggunakan deteksi tepi ya, menggunakan Robert dengan Sobel. Jadi kita membandingkan dua untuk deteksi tepi ini. Jadi filter yang digunakan adalah filter Robert dengan filter Sobel dari image atau gambar kamera yang sudah ada di database bawaannya ya. Nah, ini untuk plottingnya kita menggunakan ukuran atau size-nya ya 8, 4. Nah, kemudian ini kita tampilkan image show untuk yang deteksi Robert. Kemudian dengan yang Sobel. Nah, ini kita tampilkan. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau dilihat lebih jeli itu ada perbedaan.